pencarian juga di rumah-rumah warga yang kosong, di sela-sela, begitu pun di kebun-kebun bambu sebelah sini. Kemungkinan sih kabur ke sebelah sana, cuma kita cari-cari juga memang tidak ditemukan. Sampai saat ini masih dilakukan pencarian, kemungkinan selesai sampai nanti malam, sampai batas akhir di maghrib, karena kemudian waktu sudah gelap.